memberikan apresiasi atas nama Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Gubernur Provinsi Aceh atas kontribusi, partisipasi, dan upaya-upaya dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Sehingga dengan adanya kontribusi dari daerah, inflasi secara nasional sesuai target sasaran yang ada. Bahkan sangat rendah, yaitu 3,02%. Kemudian sementara di Aceh sendiri, untuk inflasi juga memenuhi target, yaitu 4+-1%. Di Aceh, untuk inflasi tahun 2016, itu berkisar 3,94%. Jadi itu sesuai target nasional. Nah, itu yang diberikan apresiasi dari Gubernur Bank Indonesia kepada Gubernur Aceh atas upaya-upaya pengendalian inflasi, kemudian dukungan dan dorongan dengan TPID. TPID itu adalah Tim Pengendalian Inflasi Daerah, yang mana pengarahnya adalah Bapak Gubernur Provinsi Aceh. Untuk inflasi memang ada sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Cuman peningkatan ini masih bisa ditoleransi secara nasional, secara target. Targetnya adalah 4+-1%, sementara di Aceh 3,9%. Dan ini sangat baik karena kita tahu bahwa kondisi di tahun 2016 di situ ada bencana banjir, ada bencana gempa, gagal panen dan sebagainya. Tapi alhamdulillah inflasi dapat terjaga dengan baik. Apresiasi kepada Bapak Gubernur, pemerintah provinsi yang telah memberikan dukungan kepada Bank Indonesia terkait dengan penerbitan uang NKRI tahun 2016, di mana salah satunya adalah ada pahlawan Aceh, yaitu Cut Mutia. Dan ini juga merupakan kebanggaan bagi kita sebagai rakyat Aceh, di mana pahlawan ini terus muncul di mata uang kita, dan itu sebagai penghormatan dan juga penghargaan kepada nilai-nilai perjuangan dari pahlawan. Dan tentunya juga atas dukungan pemerintah Aceh dan juga ahli waris, ahli sejarah, sehingga mata uang itu, gambar mata uang itu bisa muncul di uang rupiah. Gitu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sama-sama.